firman. Sebelum kita memasuki firman, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Tutup matanya, tunduk kepalanya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan kepada kami supaya kami mendengarkannya. Inilah doa anak-Mu, kami datang kepada anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom teman-teman. Kita buka Alkitab di Kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Jadi teman-teman, di ayat 5 ini, sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim Yeremia, Tuhan telah mengenal Yeremia. Dan sebelum Yeremia keluar dari kandungan ibu Yeremia, Tuhan telah menguruskan Yeremia. Tuhan telah mengunduh Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi ada satu penolakan Yeremia kepada Tuhan, dikatakan di ayat 6. Maka Yeremia menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Karena saking muda Yeremia, dia belum bisa berkomunikasi kepada orang, dia belum bisa berbicara kepada orang, dia belum bisa berjalan untuk menyampaikan berita-berita bagus untuk tentang Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan." Tetapi kepada siapapun Tuhan mengutus, orang itu haruslah orang itu pergi, dan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada orang itu haruslah disampaikan orang itu untuk memberitakan berita yang bagus tentang Tuhan. "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, hai anakku Yeremia, sebab aku Tuhanmu menyertai engkau sepanjang perjalananmu untuk memberitakan hal-hal yang bagus tentang Tuhan. Jadi, sahabat-sahabat, tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Tema kita hari ini, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Kita
pengikut Kristus. Inilah firman Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur atas karunia yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi kayak Yeremia. Meskipun kami enggak menjadi nabi, tapi kami juga menjadi pengikut Kristus yang setia kepada-Mu, yang berani, tangguh. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga. Berikanlah keluarga kami ini rezeki yang berlimpah, kesehatan, dan juga anak-anaknya. Berikan mereka kepintaran dalam bidang persekolahannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID. Jauhkanlah COVID ini dari negara kami, supaya kami juga beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para tim medis. Berikanlah orang ini, mereka kekuatan, kesehatan, dan lindungilah keluarga mereka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasien yang kena COVID. Berikanlah mereka kekuatan agar mereka bisa berkumpul kepada Tuhan, kepada keluarga yang mereka yang dia sayangi. Ya Tuhan, kami manusia yang berdosa, ampunilah segala dosa kami. Inilah doa anak-Mu, kami datang melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita tetap semangat di masa pandemi, tetap sehat, walaupun corona ini masih di negara kami, kita masih di negara, kita berdoa kepada Tuhan agar COVID ini hangus dan keluar dari negara kita. Terima kasih, salam sehat.